sejatinya memang kita sendirian, betul nggak? Sendirian nggak gitu? Siapa bilang antum berpasang-pasangan? Kasat matanya, sejatinya antum tetap. Maka ada ayat tadi saya renungkan gitu. Hari ini kita juz 21 kan? Surat Al-Ankabut. Ini belum pernah saya bahas. Seingat saya belum pernah. Ayat 52. Saya mau ngomong ini sama yang mau dengar. Saya mau nyampaikan materi ini untuk yang mau dengar. Dan sepertinya hari ini saya tidak lama. Balik awal. Kul kafa billahi baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Aku dan kamu tuh selalu antara aku dan engkau dan Tuhan. Baini wa bainakum tuh tidak apa ya, tidak selesai gitu saya dengan Pak Abdurrahman itu. Nanti yang menjadi hakimnya itu Allah. Kafabilahi baini wa bainaku, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara kita itu. Sejatinya memang kita sendirian, betul nggak? Sendirian nggak gitu? Siapa bilang antum berpasang-pasangan? Kasat matanya, sejatinya antum tetap menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal. Dan kesendirian itu yang membuat banyak orang akhirnya lupa. Kesendirian itu yang banyak membuat orang berpikir dia hidup selama-lamanya. Kesendirian itu yang banyak membuat orang merasa Allah jahat sama saya. Karena saat dia sendirian itu, iblis masuk kan? Lihatlah Asia. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Siapa suaminya? Suami istri ke dia? Apakah suami istri itu pasti dua-duanya masuk surga? Apakah ketika istri baik, suami pasti masuk surga? Tidak juga. Apakah ketika istri jahat, suaminya pasti masuk neraka? Tidak, tenang aja kita. Kita sendiri dan kita masih masih. Nah, kafa billah wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah. Ini ujiannya sampai mati. Saya berbuat untuk siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk siapa aku ini berbuat? Untuk siapa aku ini melakukan amal saleh? Penilaian manusia tidak akan membuat antum mulia. Tidak juga bikin antum hina. Dan harus diingat, penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah. Apa?
penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah. Masya Allah ya antum ya Allah, gitu dia puji-puji kita. Istighfar gitu, astagfirullah. Yang diomongkan itu tidak sebaik. Dan kita pun kadang-kadang juga tidak suka kan dipuji-puji berlebih-lebihan. Merasa tidak? Dipuji berlebihan kita tidak suka, ya kan? Dicaci maki juga ya biasa sih. Wa kafa billahi baini wa bainakum, itu kan wa kafa billahi syahida baini wa bainakum, itu kalimat asalnya. Cuma Allah bilangnya wa kafa billahi baini wa bainakum syahida, tidak di tag, tidak di mention, tidak diajak ngobrol. Itulah perasaan yang hadir dalam diri Rasulullah saat ketika Aisyah, Siti Khadijah meninggal dan pamannya Abu Thalib meninggal. Al-Quran tidak turun saat itu berapa waktu. Orang-orang kafir memfitnah mengatakan Tuhannya Muhammad sudah meninggalkannya. Langsung dibantah Allah kan. Wadduha. Tadi Ustaz baca ya. Watin tadi. Atau aduha kan? Aduha. Saya bilang, oh Allah. Oh, saya baru nak request ayat. Biasa budak-budak ini kan surat-surat panjang yang dibaca. Hari ini nasihatnya. Aduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Allah tuh tidak mungkin zalim sama hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diri. Fala tazalam, janganlah kalian saling menzalimi.